Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman bersama saya Sniper Kreatif. Hari ini kita buka paketan lagi. Ini datanya dari Shopee pengirimnya si cepat teman ya. Ini dari toko Shopee Pertama Motor. Ini isinya sebuah water pump untuk mobil Avant Xenia C1000 ya. Ini kita lihat barangnya, review juga. Nanti saya ngoceh-ngoceh lagi teman-teman. Kita buka dulu isinya. Ini asli dari Daihatsu ya. Ini sudah ada tulisannya, logo Daihatsu. Ini kita buka isinya. Ini teman unitnya. Dan di sini dilengkapi dengan ini perpak, ada juga seal dua ya. Dan ini dia barangnya, asli Daihatsu ya. Ini ada tulisan logonya dari Daihatsu. Untuk mobil Xenia 1000 cc yang lama, yang baru ya. Xenia VVTA ya teman ya. Ini kalau untuk Xenia 1000 sih dua macam teman. Perbedaannya sebenarnya ini hampir sama, perbedaannya cuma ini ada yang lebih pendek, ada juga yang panjang. Ini termasuk yang panjang teman. Dan ini saya mau gunakan juga untuk di mobil Cherry Quickie. Berhubungan mobil Cherry Quickie juga ini cocok teman. Ini spare part ini 3 mobil ya yang bisa menggunakan ini. Kalau nggak salah Cherry Quickie, Xenia 1000 dan masih ada lagi, saya lupa teman, merek apa itu mobilnya. Yang pastinya spare part ini ada 3 mobil bisa pakai. Oke, ini originalnya saya beli dengan harga 125.000. Kalau nggak salah ya, 200.000. Saya lupa teman harganya. Kalau mau lebih jelas bisa ditanya di kolom komentar. Oke teman, atau kita buka aja ya agar lebih jelas. Ini dia teman, logo dari Daihatsu. Ini kebetulan punya saya, ini laharnya sudah kocak ya, agak berisik. Air tidak keluar melalui sini sih, melalui sini, cuma keberisikannya saya nggak suka, jadi saya mau ganti aja agar lebih lembut kedengaran mesinnya ya. Oke, penampakannya seperti ini dari dekat. Oke, ini teman. Oke teman, mungkin sampai di sini aja video ini sebagai review water pump untuk mobil Xenia 1000 dan juga untuk Cherry Quickie sama aja. Makasih banyak udah sempat nonton. Saya pamit, kita lanjut ke video yang lain tentang review barang lain ya. Di video selanjutnya teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.